Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu sakung temati. Pada sore ini, sore hari ini saya berada di desa Jabon Gerapakan Tulangan ya, desa yang paling pojok di Tulangan ada sebuah makam di bawahnya jalan raya. Ini menurut cerita itu yang bapak desa Japon gerapakan kita akan menuju ke lokasinya karena ini lokasinya ada di bawah jalan ya Assalamualaikum nah ini teman-teman cuma ada makam satu saja di area sini ini ceritanya itu yang Bapak Desa Barat dan Lurah dan masih ada hubungannya sama Mbak Pendayat ya di Desa Popo Wonayu. Jadi ini tuh batas desa Ngerabakan Tulangan dan Popo Wonayu, teman-teman. Nah, ini ada salah satu makam sendirian di sini ya. Nah, seperti ini Ini saya lagi suku dupa, jadi tidak bawa kembang. Ini ada dupa amber, meditasi, dan dupa cendana sini ya teman-teman. Ini sangat cocok sekali buat ritual sesungguh ke tempat-tempat keramat atau makam-makam keramat. Jadi teman-teman kalau tidak bawa bunga-bunga, bunga, -bunga, bunga setaman atau bunga sekar, bisa memakai dupa-dupa ini ya teman-teman. Oke, nanti kita akan ke makamnya Mbak Pendayat yang ada di seberang sungai ini ya. Menurut cerita, di sini itu kalau ada ular lewat, jadi harus berhenti sejenak. Jika ularnya itu sudah melewati kita boleh melanjutkan perjalanan lagi, teman-teman. Karena kalau melanggar pasti sepeda akan rusak itu menurut mitos yang ada di desa ini ya di sebelahnya makamnya Mbara dan Lura ini ada sebuah pohon mimbo pohon ini dari Mojopahit bagian timur itu sebagai obat-obatan nah ini terdapat di desa Japon gerakan tulangan ada satu pohon mimbo yang sangat berguna sekali untuk obat-obatan ya karena ini pohon yang bersejarah dari era kerajaan Majapahit di bagian timur, teman-teman. Bisa diambil bunganya atau batangnya ini untuk terapi juga baik untuk pengobatan medis ya. Ini terdapat satu pohon saja di sini, teman-teman. Nah, di sini teman-teman itu ada sebuah pemakaman umum itu ada pesareannya Mbak Pandayat ya di sana itu masih ada hubungannya sama Mbak Raden Lura tempatnya ini di bawah jalan ini ya sangat unik sekali nanti lain hari kita mau ke sana dan melihat sowan ke makamnya Mbak Dayat yang ada di desa Popo karena ini waktunya sudah mulai maghrib kita akhiri dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rahayu 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 sakum tumati